Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi radhiyallahu ajma'in. Amma ba'du. Selawat beriringan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai cara agar doa cepat terkabul. Cara atau tipsnya nih supaya doa cepat terkabul. Mintalah kepadaku, pasti akan diberi. Ya, kalau kita mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta aja segala keinginan, impian, cita-cita kepada Allah. Karena apa? Allah lah sang pencipta. Allah lah yang menciptakan kita. Mustahil dong sang pencipta gak bisa ngabulin keinginan dari ciptaannya. Kemudian ada beberapa alasan Allah bakal ngabulin doa-doa hamba-hambanya. Yang pertama, janji Allah itu nyata. Beda nih sama janji manusia yang kadang sering lupa, sering bohong, atau karena terbatas oleh luangan waktu. Yang kedua, salah satu asmaul husna atau sifat Allah yaitu Al-Hayy yang artinya itu pemalu. Allah bakal malu kalau Allah nggak kabulin doa dari hamba-hambanya, karena tentulah mudah bagi Allah karena Allah maha besar, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah maha raja, Allah raja dari segala raja. Allah maha kuasa, Allah maha tinggi, Allah maha kaya, Allah maha dari segala sesuatu. Mudah baginya mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Jadi buat kalian yang punya impian, keinginan, cita atau apapun, misalnya hanya kepada Allah ya. Sebenarnya konsep doa itu, supaya doa dikabul itu singkat sih. Cukup kita gambarin di pikiran kita, tapi kita teguhin, kita yakinin di hati kita. Jadi itu berdasarkan pengalaman tiba-tiba juga. Cukup kita gambarkan dalam pikiran, kemudian kita yakinin dan kita tumbuhin di hati kita. Tapi ada tipsnya juga sih, tanpa basa-basi lagi, mari kita atau bakal tahu apa aja sih tips atau cara supaya doa cepat terkabul. Yang pertama, kita harus rajin beristighfar, paling tidak nih 1000 kali dalam sehari. Ya diangsur aja gitu. Misal habis sholat subuh 200 kali, habis sholat zuhur 200 kali, sampai 1000 kali. Yang kedua, kita harus sedih bersedekah. Percaya nggak percaya, sedekah nggak bikin kita miskin, justru sedekah bikin kita makin kaya. Yang ketiga, kita harus rajin berzikir, terutama tentang asmaul husna. Misalnya, terutama lagi, misalnya kita mau sembuh. Dia sering ucapin asyifa, karena asyifa itu artinya penyembuh. Kemudian yang kelima, kita harus banyak keempat, kita harus memperbanyak sholat nabi, paling tidak 1000 kali juga dalam sehari. Jadi absurd juga sih. Itu tipsnya. Dan percaya nggak percaya, ini manjur banget buat kalian yang ingin doa cepat terkabul, rajin selawatan. Kemudian yang kelima, kita harus rajin juga puasa Senin Kamis. Kemudian bersuci sebelum tidur, bersuci dan berdoa, jangan lupa berdoa ya supaya nggak mimpi buruk. Kemudian rajin juga sholat tahajud, paling tidak 2 rakaat sehari. Waktu paling baiknya itu di antara jam 2 sampai dengan jam 4 pagi. Kemudian sebelum sholat subuh, laksanakanlah sholat sunnah sebelum subuh dan berangkat itu. Kemudian sesudah sholat subuh, bacalah al-waqi'ah rutinnya tiap hari. Coba amalin W30H al-waqi'ah 30 hari dan rasain atau cobain kebaikan-kebaikan yang datang dan rezeki-rezeki yang datang. Insyaallah sih al-waqi'ah bikin rezeki makin lancar gitu. Kemudian amalin juga nih rajin sholat duha paling enggak 4 rakaat setiap hari.
Kemudian rajin bersyukur, berpikiran positif, yakin sama Allah bakal ngabulin doa-doa kita. Kemudian yang terakhir, saat azan dan iqomah, berdoalah. Karena ada suatu hadis yang mengatakan doa yang diucapkan antara azan dan iqomah tidak pernah ditolak oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian itu sih tipsnya. Ada beberapa tambahan yang mau tambahin sebagai ilmu juga. Gini nih, setelah kita minta tapi kita belum dikabulin, gimana sih cara kita nyikapinya gitu? Ada hadis dari riwayat Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikabulkan doa seseorang di antara kamu sekalian selama dia tidak terburu-buru berkata, aku sudah berdoa, tetapi doaku belum kunjung dikabulkan. Sahih Muslim nomor 4916. Ini benar sih. Buat kalian yang berdoa atau pengen punya keinginan gitu, minta sama Allah, jangan buru-buru bilang kok doaku belum dikabulnya. Yang kuncinya itu sabar, yakin. Yakin sama Allah, pasti bakal Allah kabulin. Kalaupun bukan rezekinya, ini ada hadisnya lagi. Tiada seseorang berdoa dengan suatu doa kecuali dikabulkannya dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal, yaitu dipercepat terkabulnya di dunia, atau disimpan untuk di akhirat, atau diganti dengan yang lebih baik dari mencegahnya dari segala bencana yang serupa. Hadis riwayat atau lainnya. Kemudian kita harus rajin berpikiran positif kepada Allah ya. Jangan dikit-dikit ngeluh gitu. Kok doaku dikabulin? Kok doaku dikabulin gitu kan? Dan juga rezeki itu banyak bentuknya, bukan cuma harta, bukan cuma harta-harta, bukan. Kita bisa lihat, kita bisa ngomong, kita bisa jalan, bahkan kita bisa senyum pun itu adalah rezeki dari Allah. Kita harus bersyukur sih. Kemudian tidak ada yang sia-sia dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kalau amalan-amalan tadi, tips tadi terasa sulit, mulailah dari yang mudah. Paling mudah, contoh dengan berzikir. Paling enggak hari ini 100 kali, minggu depan 500, minggu depannya lagi atau bulan depannya lagi baru 1000. Enggak apa-apa. Kita enggak bisa maksa orang lain, kita enggak bisa maksa buat yang ketiga ini, buat amal itu enggak bisa. Ya, bahkan kita sendiri pun gak bisa maksa diri kita untuk lakuin itu. Ya, kita manusia, kita berproses untuk selalu menjadi yang baik. Kemudian jangan pernah tunda. Buat kalian yang lihat video ini, jangan pernah tunda tips tadi. Lawan setan di tubuh kalian agar kita tidak malas dan kita yakin kepada janji Allah. Mulailah dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk Allah pasti memberi sesuatu pada orang yang meminta kepadanya. Amin. Sekian dari saya, sampai jumpa di daily ceramah Ramadan tahun depan. Wassalamualaikum.